Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Shin Tae-yong tiba di Indonesia sekitar tanggal 1-15 Februari 2023 berdasarkan pengumuman oleh PSSI. Pelatih Shin Tae-yong akan langsung mempersiapkan timnas U20 setelah tiba di Indonesia pada awal Februari ini. Dalam persiapan menghadapi Piala Asia U20 ini, Shin Tae-yong telah memanggil sebanyak 30 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan turnamen ini menjadi tolak ukur persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U20. Dia pun berharap selama pemusatan latihan nanti para pemain bisa memberikan kemampuan yang maksimal. Semoga pada ajang Piala AFC U20 tahun 2023 bisa meraih prestasi yang terbaik, ucapnya. Di sisi lain, sang pelatih asal Korea Selatan diharapkan bisa memperbaiki kinerja sebagaimana hasil evaluasi Komite Eksekutif, USCO, terhadapnya. Kinerja Shin Tae-yong menjadi sorotan setelah timnas Indonesia gagal mencapai target lolos ke final Piala AFF 2022. Terbaru, hasil evaluasi Shin sudah resmi keluar dari USCO PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan harapannya agar Shin Tae-yong memperlihatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. PSSI meminta pelatih Shin Tae-yong untuk bekerja lebih baik di kompetisi yang akan, mengingat timnas akan menghadapi kompetisi-kompetisi penting sepanjang tahun, kata Yunus dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu 1 Februari 2023. Ada 3 turnamen besar di tahun 2023 ini. Selain Piala Asia 2023, juga ada Piala Asia U20 tahun 2023 dan Piala Dunia U20 tahun 2023. Jadi, ini menjadi momentum bagi Shin Tae-yong untuk memperlihatkan kualitasnya. Utamanya bukan hanya skuad senior, namun juga tim U19 yang tahun ini akan menghadapi Piala Asia dan Piala Dunia U20, lanjut Yunus. Turnamen Piala Asia 2023 tadinya dijadwalkan berlangsung pada musim panas 2023. Namun, ada wacana untuk digeser ke Januari 2024 karena penunjukan Qatar sebagai tuan rumah.